sebagai salah satu aktris di film Bajaj Bajuri. Nonton bareng para tukang bajaj ini. Gimana keseruannya? Let's take a look. Kalau parkir, jangan mepet-mepet. Ntar kalau bapak buka pintu nih, bajaj laki ayah bisa lecet. Promosi film terbaru memang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh artis cantik Aris Karin. Wanita 20 tahun ini memiliki cara nonton bersama agar dapat menarik perhatian penonton. Beberapa waktu yang lalu, Ariska bergabung dengan para supir bajaj untuk nonton film terbarunya yang berjudul Bajaj Bajuri di sebuah bioskop. Sekarang aku lagi ada acara nonton bareng sama pemain yang lain juga gitu. Udah itu aja sih acaranya. Lucu aja gitu, rame dan seneng juga, maksudnya banyak yang mau nonton bareng film Bajaj Bajuri gitu loh. Seneng lah filmnya ditonton rame-rame dan banyak yang nonton gitu. Jadi pas aku datang terus langsung diajak foto bareng, rame banget di sini, bioskopnya hampir full. Bajaj Bajuri itu genrenya komedi, tapi nggak cuma komedi juga sih, di sini ada romantisnya juga, ada adegan sedihnya juga, terus ada adegan action bajaj juga, jadi komplit. Aku sebagai oneng di film Bajaj Bajuri. Apa ya, dia tuh sebenarnya mungkin karena saling berpikirnya tuh apa adanya gitu, jadi saking polosnya dan berpikir apa adanya, jadi yang keluar dari mulutnya dia juga yang gak neko-neko apa adanya dan mudah percaya sama orang gitu. Jadi orang ngomong apa dia langsung percaya aja, padahal mungkin maksud orang itu bukan ini gitu loh. Nah, lucunya oneng itu sih, dan dengan tampang yang polos dia percaya gitu aja sama orang dengan tampang yang cengoh dan terlihat oon gitu. Bukan hal yang mudah memang memerankan tokoh yang sudah sangat melekat dengan image seorang artis. Tapi apakah Ariska juga sempat sharing dengan Rieke Diah Pitaloka yang sebelumnya memerankan tokoh oneng? Aku gak sempat ngobrol sama Mbak Rieke gitu, jadi aku cari-cari sendiri gimana karakternya. Tapi yang pasti oneng di film Bajaj Bajuri yang sekarang itu lebih polos dan lugu. Oke, itu dia tadi ya. Buat saya nggak ada yang lain ya, kepolosan, keluguannya seorang oneng, mau di serialnya, mau di filmnya juga. Karena yang pastinya film Bajaj Bajuri atau serialnya dulu ya, diangkat dari serialnya, itu legendaris banget. Legendaris, legend semuanya. Iya, sih, Sar? Banget. Dan makanya kita akan lihat ada perubahan apa sih dibanding Bajuri sebelumnya dengan oneng yang sekarang. Iya. We just wait and see then. Silahkan ditonton loh, sudah in theaters for now, oke? Yes.